Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali lagi bersama aku Rekam. Di video kali kita mencoba game balap mobil dengan grafik yang mantap, teman-teman, dan berjudul Assolotto tadi ya. Dan ini versi mod, teman-teman ya, yang modnya itu cuman kayak menyelesaikan misi gitu guys, bukan unlimited money atau apa gitu guys, itu yang kurangnya guys. Nih, Assolotto The Next Mobile Racing Simulator, ini bagus banget coy. Dan ukurannya sekitar 2 gigaan guys, itu harusnya bagus banget coy. Nah ini dia teman-teman, welcome back. Gue udah cobain grafiknya, oke okay. Ada ideologinya, ada balapannya, ada ininya, garansinya. Terus ini juga teman-teman ya, dia pakai merek mobil beneran coy, gak gimmick-gimmick. Ada Force, ada BMW, McLaren, ada gak McLaren guys? McLaren, Toyota, TVR, Devsoft, Suzuki, Nissan. Yang mahal tuh ini guys. Pot BMW, BMW kayaknya guys. Ini ada Force, kita lihat guys ya, Force mobil-mobilnya teman-teman. Wih, sampai yang versi klasik. Wih, gila keren banget ini guys. Wishlist gua nih kayaknya beli mobil kayak gini nih guys. Anjay. Oh my god. Ih, keren guys, ih keren. Wih. Oh my god, ini gue suka banget ini obat balap. Ih, keren banget teman-teman. Kalian suka yang mana guys? Nih, ini gue punya guys, cuman hilang. Dulu beli yang versi yang plastikan lah, jualan mamang-mamang pakai gerobak guys. Harganya berapa? 5.000 apa 1.000 gitu. Dan itu harus beli gitu teman-teman ya. Tapi sayangnya guys, itu fiturnya bukan mod itu guys. Sebenarnya kan modnya adalah kalau kita gagal malah berhasil teman-teman di ranch, di challenge, single player. Nah di ini guys, driving school modnya sih bilangnya gitu guys, kata di websitenya guys, lo menumpang guys. Nah contohnya seperti ini guys, tapi kini kayak udah kebuka semua dah. Nah ini hadiah-hadiahnya teman-teman, dan mobilnya beda-beda guys. Contoh kita langsung coba yang kedua ini ya. Nah masalahnya guys, gue udah gue coba ternyata nggak berhasil guys. Tapi gue suka sih grafiknya guys. Ntar lo ya. Gila guys grafiknya guys. Bisa lihat kamera. Nah ini guys kameranya, bisa depan, kiri, kanan. Bisa mode sistematik juga. Ini yang versi biasanya. Nah harusnya nabrak itu berhasil, tapi ini enggak coy. Gue bingung yang mana caranya, yang benernya gitu. Apakah hoax? Tapi ini modnya dari Android di store gitu guys. Harusnya tuh, coba ya. Berhasil guys. Berhasil guys. Ternyata tembok yang kiri guys ternyata ya. Milih-milih teman-teman. Oke dapat gold. Nah goldnya itu guys dapat tadi yang banyak guys. Nah dapat 500 kredit. Yang dimana uangnya itu kita bisa pakai buat beli mobil baru. Nanti mobil barunya kita bisa pajangin di, ada custom race, ada V-Run, amatur. Nah ini guys, nanti ada V-Run nih guys. Tapi kita harus buka unlock dulu ya. Yaudah kita langsung driving lagi. Oke guys, kita, nah ini gue coba tadi kok gagal. Ternyata kita harus numbur tembok dulu guys. Let's go ya, sekali lagi guys. Nah ini grafik udah mantep gitu kan. Satu, dua. Ada ya celahnya guys ya. Celahnya tuh ada gitu. Tapi yang ininya gak ada guys. Jadi ini gamenya kalau kalian buka gamenya terus matiin lagi itu bisa guys. Jadi kayak bisa online bukannya, bisa offline juga. Nah ini yang ketiga guys. Kalau kalian susah ya, wah gagal terus ya. Caranya gimana? Caranya gitu doang guys. Dapat duit tinggal ngumpulin dan cicil-cicil aja guys. Ih mudah banget ya guys. Masa sih gak mau. Oke kita cepetin guys. Pakai Mitsubishi. Gila. Gue gak mau pakai cara yang curang. Gue mau yang beneran. Sinemati gak sih? Ada orangnya juga lagi. Set, anjay. Wih.
kalau gagal, seperti biasa teman-teman, gunakanlah hak pilih Anda. Mudah sekali teman-teman ya. Intinya gak terlalu curang-curang banget, tapi ya mempermudah dapat 700 kredit teman-teman ya. Kredit tuh yang ini ya, jadi perlu, wah bisa guys kita ngumpulin duit guys. Wah ini gue punya guys, Nissan Silvia nih guys, tapi versi Hot Wheel ya. Kita coba lihat dulu guys. Wanjay, terima kasih. Gue punya sumpah guys, di Hot Wheel nih guys. Tapi guys, ini jujur aja guys, HP gue panas guys. Jadi ini ada pas belum, setiap masuk gamenya ada mode kalian tuh harus kasih kunci, wah, kasih mode baterai kalian guys. Jadi kalian klik yang tanpa batasan ya. Apa ini? Gila guys, kita tetap 10 menit, 10 detik. Ntar kalau udah terkumpul bisa beli apa ya? Kita lihat guys, kita mau beli ya. Harga yang paling murah berapa bang? Kita cek yang paling murah ya. 1000 guys. NX17 Port. Port nih mobil maco-maco gitu guys. Kalau setahu gue, wih gila, 900 doang guys. Ah murah bro. Impor. Anjing ada gacanya. 500. Ada gacanya guys. Kita cari yang harganya 100 ada gak ya. Coba kita cek di Mitsubishi guys. 500 sama 7000 ya. Murah ini bro. Wah gua suka sih guys. Cek lagi. Coba yang Honda deh ya. Yang Honda. Ada gak yang Brio atau Civic? Nah ini Civic guys. Lah ini bisa guys. Tapi kayak jadul banget ya, kayak kurang. Cek lu. Nah ini ada Civic guys. Harganya 450. Gampang lah gini emang ngumpulinnya. Alright, gue suka sih. Ini mobilnya mobil beneran guys. Nah ini dia McLaren ya. Warnamu apa bos? Gue oranye. Ini mas gacha guys. Gila ya. Keren guys, keren guys. Untuk settingannya kita bahas dulu ya. Settingannya di sini. Settingannya tuh pertama kita klik ini dulu guys. Kita bisa modif ya mobil kita. Wih deh. Keren. Ini ya. Kita ganti warna kali guys ya. Kita ganti warna. Ada yang disediakan. Mobil warnamu apa? Gue sukanya yang doff. Hitam gitu guys, tapi yang kayak kental gitu guys, kayak mobil Pajero gitu guys. Ungu gak sih? Putih sih kayaknya guys. Oke kita beli 1000, oke kita beli. Mahal banget ya. Mahal banget guys. Nah, namanya juga mode mobil guys, itu butuh duit ya. Sisanya settingan beneran di sini guys. Tapi gak muncul. Oke guys, jadi gitu aja ya dari videonya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.